Selamat sore. Kali ini saya akan membuat tutorial cara pemasangan lampu LED. Ini lampu LED yang buat outdoor sebenarnya, tapi saya mau pasang di dalam ruangan. Ini saya beli di Shopee dengan harga di bawah 50 ribuan. Ini mereknya Kent Light LED Light. Kalau dilihat dari speknya ini dia 50 watt, dan ini sudah IP65 protection. Kalau di luar ruangan ini berfungsi untuk tahan cipratan air atau percikan-percikan air kecil, nggak sampai kena hujan itu rasanya ini kurang untuk ketahanannya. Baik, saya akan buka aja dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Dia ada banyak-banyak titik LED-nya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia ada 50 titik ini. Kalau di belakangnya seperti ini, ada 3 kabel. Dan yang kalau pemasangannya ini kabel ground biasanya yang kuning, dan yang ini yang merah sama biru itu langsung nanti di ke kabel power untuk ke listriknya. Dan ini kabel ground biasanya enggak dipakai. Ini rencananya nanti saya akan pasang di dalam ruangan. Saya nanti mau pasangnya di sebelah sana, di utara, supaya penerangannya ke kamar ini bisa lebih, ini kamar kesini biar lebih cerah. Ini nanti saya pasangnya daerah sana, tengah-tengah, atau daerah bawah di sebelah sana. Untuk pemasangannya, alat-alatnya ini ke lampunya sendiri, ini klem untuk kabelnya nanti, dan jelas kabelnya juga. Ini pisir ini ukuran kurang tahu juga, ini pisir ukurannya ini tergantung ke ini, ke mata bornya ini sudah sama besarnya ini antara pisir dan mata bornya. Perlu obeng juga, tentunya juga alat bor, kabel, dan kunci-kunci untuk membuka nanti ini, untuk melonggarkan ini di baut L-nya ini sama baut 8 atau 10 ini juga. Ini nggak lupa juga isolasi bakar biar memperkuat sambungan-sambungan nanti biar lebih aman. Baik, saya akan coba dulu hidupin lampunya ini untuk mengetesnya hidup atau tidaknya. Untuk gini saya akan mencoba untuk penyambungannya dulu. Ini saya kebetulan punya kabel power yang tidak dipakai. Ini saya coba sambungin dulu. Saya sambung merah sama merah aja, atau coklat sama coklat. Seperti ini untuk sementara aja ini. Ini jangan lupa dibungkus juga demi keamanan, walaupun ini untuk dicoba dulu. Seperti ini, dan yang ini jangan lupa juga dibungkus. Ini kabel groundnya.
saya akan coba hidupin dulu. Saya akan colokkan terlebih dahulu di cool powernya. Seperti ini lampunya. Sangat terang sekali. Ini ya, di kamera saya, kamera HP saya ini kelihatan kedip-kedip karena mungkin karena resolusi atau kurang tahu gimana ini. Untuk selanjutnya saya akan mencoba atau memasangnya di tempat yang saya tunjukkan tadi. Ayo kita mulai ya. Pertama-tama pastikan dulu tempatnya dan bor di mana kita akan menaruh lampunya. Bor pada dua titik, kemudian ukur yang bagiannya satunya lagi supaya lubangnya untuk keduanya itu biar pas. Kemudian pasang penyangganya untuk tempat lampunya. Usahakan ini kok kokoh karena dia menopang lampunya. Hasilnya seperti itu. Dilanjutkan untuk merakit lampunya. Kemudian untuk kabel-kabelnya jangan lupa dirapikan pakai klem. Nah, seperti itu. Sangat terang sekali. Ini masih siang atau masih sore, lampunya seperti ini, lumayan terang kalau untuk bawah ini seperti ini.
sangat cerah sekali, warnanya putih. Demikian tutorial pemasangan dan review untuk lampu LED yang outdoor kali ini dengan cara pemasangannya. Jangan lupa subscribe channel saya Dewawan, like, share, and comment. Semoga bermanfaat. Salam dari Bali.